Berjumpa lagi di channel Langgeng Jepen. Pada momen kali ini kita akan menunjukkan video restorasi Honda ya, Tiger dan Mega Pro seperti ini. Ini setelah kita permak di restorasi catnya ya, akan mengenalkan juga produk yang cocok untuk cat Honda. Ladies and gentlemen, oke, kita mulai. Ini adalah motor konsumen ya, Mega Pro. Silakan dicek kondisi catnya kusam ya, banyak luka-luka pada tangkinya. Nah, seperti ini ya. Pada behelnya juga catnya dikelupas ini. Ini nanti di restorasi ya. Untuk bodi yang belakang covernya seperti itu ya, luka-luka. Nah, ini seperti ini. Ini nanti kita kelupas stripingnya dan kita ganti. Catnya hitam di ganti pula, direpain. Nah, oke. Selanjutnya ada instruksi dari konsumen ya, ganti cover box belakang ini. Dan ini adalah stripping KW2 65.000 harganya. Ini nanti kita ganti ini. Oke. Masuk tahapan kita bongkar. Nah, seperti ini ya. Ini sudah kita copot semua cover bodinya dan masuk tahapan pengamplasan ya. Ya, namanya undang lupasnya strip pasti agak sulit ya. Harus itu telaten. Nah, seperti ini kita kelupas stripingnya. Nah, setelah itu masuk tahapan kita amplas pakai CC400. Usahakan pakai amplas baru grade 400 agar mempercepat kinerja kita untuk bikin mulus catnya ya. Oke, kita belanjakan catnya. Kami mempercayakan di nuansa warna otomotif ya. Nah, di sini banyak stok cat Penta Super Gloss dan Speeder laba-laba. Untuk produk Pew ada juga ya. Nah, oke, masuk tahapan kita review ya bahan-bahannya. Nah, itu covernya setelah digosok halus mulus ya. Yaitu thinner A 1 liter harganya 28. Nah, yang spesial harganya 33 ya. Ini fungsinya beda-beda, silakan disimak ya. Spesifikasi thinner A itu saya sarankan hanya untuk cat dasar. Kenapa? Thinner ini anti lubang jarum. Bagi Anda yang punya kebiasaan ngecat lubang jarum, dari thinner ada seperti ini. Istilahnya gampang merekat. Kalau yang tipe spesial, PNB itu memang sensitif. Tidak spesial itu hanya berlaku bila Anda menindik, mengecat, catnya itu cat baru, belum tersentuh keringat, belum termakan usia. Gak bakalan, lubang jarum juga gak bakalan kalau catnya masih baru. Tapi kalau cat lama, gunakan ini dulu. Kalau sudah ini, thinner A, thinner spesial ya. Nah, untuk dempul tangki ya, luka kecil-kecil itu pakai Alpha, dempul Alpha, harganya 20.000. dan untuk restorasi cat hitamnya pakai S480 laba-laba ya, sangat terjangkau sekali ini. Dan untuk firnya tipe 4100 PU2K Bilcot ya, harganya 33.000, isi 200 cc, dan hardinernya 50 cc, jadi total 250. Untuk amplas kita percayakan pada RMC ya, awet, bandel, tahan lama. Nah, oke, ini masuk tahapan kita cat ya. Kalau untuk lapisan pertama kita gunakan dasaran maksudnya ya, thinner A, dan untuk lapisan finishing kita pakai spesial. Nah, itu metode yang kami sarankan. Untuk rasio oplosan ya, cat hitam super black 480 ya, speeder laba-laba. Kalau spray yang digunakan itu R3K3 1:2 ya, 1 untuk catnya, 2 untuk thinnernya, biar hasilnya smooth. Nah, seperti ini ya, di adjustment dulu
pakai thinner A untuk lapisan awal, nanti setelah kering kita tindih lagi pakai spesial dan dilanjutkan clear bill cut PU2K seri 4100 juga pakai thinner A spesial. Nah, ini adalah proses pelaksanaan pengecatannya, dan pada momen kali ini akan kita tunjukkan hasil akhirnya ya, di mana hasil cat S480 ya, speeder laba-laba hitamnya kayak gini ya, hitam meles ya, sudah kembali orisinil. Nah, untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silakan klik subscribe sekarang juga, karena masih banyak sharing painting yang belum kita share ya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah setia menonton konten-konten kami, tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian, terima kasih, selamat berjumpa di kotaku bangga, kotaku teramat indah, kota lebar, kota yang ku cintai.